Seramai 800 pelumba dijangka memeriahkan edisi sulung perlumbaan Perak Attack KOM 2022 yang berlangsung Ahad ini. Jelas penganjur Ketua Pegawai Eksekutif Elite Sports Sdn Bhd Faiz Saifuddin, perlumbaan meliputi 30 km ke puncak Goh Tong Jaya. Menurut Faiz, perlumbaan ini bakal mempertandingkan 20 kategori termasuk terbuka lelaki, elite dan master. Jumlah keseluruhan hadiah wang tunai bernilai RM20,000. Kalau kita ada ada elite kat sini, kita ada TSG, Sapura, lepas tu kita ada penyertaan daripada luar negara. Korea, United States, Kanada, Ireland dan Filipina. Jadi ini salah satu daya penarik. Sebab kita rider-rider yang biasa main dekat sini memang selalu naik sampai ke motor, tapi hanya sampai dekat guard post. But now you dapat lalu terus. And I mean, ini satu cabaran yang kita berminat nak rasa. Perlumbaan yang mengambil inspirasi daripada cabaran KOM Taiwan ini juga bakal menjadi acara tahunan bagi pelumba yang berminat dengan cabaran lasak serta ketahanan fizikal.